ini versi yang kecilnya, yang apa tadi yang wajan gedenya lagi kosong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama aku Adit di review kehidupan BMI Korea. Hari ini hari malam minggu ya guys, kita mau makan bersama teman pabrik. Itu ada teman satu itu dari Jawa Barat, satu Jawa Timur, aku Jawa Tengah, dan satunya lagi masih nunggun. Nanti kita makan, ini makannya tuh unik. Jadi makanannya itu di piring, bukan, makanannya itu, jadi makanannya itu ada di wajan gede, kita makan bareng-bareng, dan isinya itu adalah seafood atau makanan laut. Oke guys, kita langsung saja ke sana. Cus. Oke, kita masuk mobil dulu. Guys, ayo guys. Sok kape. Siap, kita berangkat. Siap. Siap. Guys, kita sudah sampai di tempatnya, dan ini tempatnya. Langsung saja kita masuk. Ayo. Udah potong. Oke guys, kita sudah datang. Ini makanannya, ini namanya hemutang tapi kecil ini. Ini versi yang kecilnya, yang apa tadi yang wajan gedenya lagi kosong. Kita lihat dalamnya dulu ada apa aja ini. Ini ada udang. Ini juga ada apa ini? Kepiting, kepiting separuh. Ini kerang balon, kerang balon ini. Ini namanya widodo. Widodo. Iya, ini namanya widodo ya. Widodo. Widodo widodo tadi. Iya. Ini yang kalau dimakan tuh klentes di apa ya? Ada pecahnya di dalam itu. Widodonya ini. Ada kerang biasa ini, kerang hijau gede tapi ini langsung kita makan saja sama kita teman-teman sepabrik. Ini juga ada ini kepiting mentah. Di Korea itu makanannya kayak gini, kepiting mentah dibumbuin, makanya di apa dikunyah-kunyah terus dimuntahin lagi untuk kulit-kulitnya. Belum pernah makan ini kan? Pernah ya? Belum ya? Nah, belum ya. Yang kepiting mentah ini ya? Pertama kali nanti dicoba ini. Oke guys, mari makan guys. Jangan lupa nggak makan. Oke, di warung Korea tuh kalau kimchinya habis itu kita bisa minta lagi. Oke, nanti aku akan minta ya. Kimchi tuh susu. Terang, nanti cuci. Segar kimchinya. Oke, sudah ngambil kimchinya tadi nih. Di Korea kayak gitu biasanya, kalau ini habis minta lagi nggak apa-apa. Ini telur ini. Ini ada telur ini. Telur di lumpuk. Sumpit ya. Aduh, raiso. Sumpit deh. Wah.
gak enak kan guys? Di mana apa mah? Kayak ayat ya? Udah lama kan? Udah makan kan? Di pama-pama cakwet itu pama gue, tapi hati-hati. Oke guys, ini tadi yang kepiting mentahnya ini kita makan coba. Pada durian enggak kepiting mentah ini. Kasih bumbu. Manis. Oke, cara makannya seperti ini ya. Di hisap dagingnya udah, kalau udah ini udah nggak kemakan sebenarnya. Mantap. Itu bumbunya itu bumbunya agak pedes-pedes ya. Ini yang widodonya tadi itu rasanya itu meledos nih jeruk. Rasanya itu kayak meledak di dalam. Mubal. Luar di dalam. Luar di dalam. Itu tadi yang namanya widodo. Kelihatan enggak widodonya itu? Widodonya itu kayak ini. Aku juga di Indonesia enggak ada kayaknya itu. Ini namanya widodo. Aku malah nasi karo kencing itu masih enak. Jadi rasa pesan ini. Ya kan? Gratis. Kan sing tuku yang ini. Kencingnya nambahannya gratis tuh. Sebenarnya ini ada aja kali. Ini banyak. Oke guys, kita sudah habis sama temen, habis makan, mantap. Tuman kesini enggak? Tuman ini apa? Sering kesini enggak? Tuman ini Tunggungku ini belum. Tuman ini sering. Ketagihan enggak? Ketagihan enggak? Maksudnya pernah rumah-rumah Tuman. Marai bikin ketagihan itu, Tuman enggak? Marai Tuman kan bikin ketagihan. Berarti enggak tadi ya, Tuman? Bingung. Mana lo, mobile bisa? Gue ngerti, Tuman. Yang ngerti. Hari sing mau ngapa ngapa kowe, Tuman. Ya kan, nek mau ngerti artinya lucu gitu. Nagi gak ngono padha ngono ya pertanyaane. Iya, maksudnya bikin ketagihan gak? Tuman. Tuman kesini gak? Ini tinggal sampahnya saja, ini banyak sekali sampahnya. Oke guys, kita sudah selesai makan, kita langsung bayarnya ya. Nanti habis berapa kita hitung. Ngambil uang. Oke.
Oke, tadi habis 40 ribuan. Kalau dipindahkan sekitar 450 ribuan ya. Untuk 4 orang kita makan. Oke. Oke guys, sekian dulu videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar lebih semangat lagi membuat videonya. Dan dadah, assalamualaikum.